Tol Bucimi Seksi 2 bisa dilalui selama libur Nataru. Kabar baik, Tol Bogor Ciawi Sukabumi alias Tol Bucimi Seksi 2 Cigombong Cibadak rencananya akan mulai dibuka pada 23 Desember 2022, menyambut libur Natal dan Tahun Baru, Nataru, 2023. Namun, pembukaan jalan tol sepanjang 11,9 km tersebut baru hanya untuk satu jalur yakni dari Bogor menuju Sukabumi. Hal itu disampaikan Humas PT Waskita Karya untuk Tol Bucimi Seksi 2 Edi Abbas. Edi menyatakan, rencana pembukaan pada 23 Desember 2022 dilakukan lantaran berkaitan dengan menyambut momen Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2023. Sebelumnya Tol Bucimi Seksi 2 Cigombong Cibadak disebut akan diuji coba pada 20 Desember 2022. Namun, pada 20 Desember kemarin adalah waktu untuk memastikan apakah Tol Bucimi Seksi 2 sudah bisa dibuka pada 23 Desember 2022. Edi mengatakan, berdasarkan laporan terakhir pada 11 November 2022, pengerjaan Tol Bucimi Seksi 2 menyisakan 3 titik. Pertama, pemadatan timbunan Diesta, tanda stationing, 21 Ciambar. Kedua, jembatan pancang di STA 18 Nanggerang, Kecamatan Cicuru. Dan titik yang ketiga, jembatan pancang kaki 1000 di STA 15 Highway. Kami kabar baik, menyampaikan kabar baik untuk warga Sukabumi.